itu ada namanya lontong tetel. Bisa. Tetel. Kalau tetel itu kalau huruf Jawa mesti pakai H ya. Tapi ini maksudnya lontong tetel. Tetel itu artinya tetelan gitu, Pak. Artinya tetel. Bentuknya seperti apa? Ini saya pesennya lontong tetel ayam. Lontong tetel ayam. Menunya sih macam-macam. Seger. Seger tapi enggak pedes itu. Ayam, daging, babat iso. Ada juga dadar campur, ada lontong tengkleng kambing pada sana. Tapi ada yang namanya kemlecer. Pedes. Kemlecer itu ternyata pedes. Nah, saya pesan yang pedes. Kamu lihat lomboknya. Saya ini sama dadar ayam, daging. Nah, pedesnya kayak apa? Kita icipin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Mbak Ali? Ini teh sama kopi. Teh. Ya, teh sama kopi. Kita seruput lontong tetel dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Pedes. Ini aslinya dikasih kecap. Hah? Sedikit tapi pas proses osengnya itu. Jadi kalau kamu suka manis ini adonan yang paling pas. Tapi kalau kamu nggak suka manis pesennya nggak usah pakai kecap. Dugaan saya ini kalau nggak pakai kecap tambah enak. Dugaan saya. Jadi kecapnya bisa dikasih sendiri. Nah, jangan lupa ada kerupuknya. Ada kerupuknya ini ono opo. Oh, ono sate. Tapi jeruan ini. Jurani mriki mawon ya. Oke. Selamat pagi. Mas berapa ya? Mas berapa jumlahnya di mana? Oh, garo. Tampil. Yang Pak Ganjar. Ya. Foto.